Selamat pagi Sobat Tani, dimanapun berada. Kembali lagi di blognya Jowira Farm untuk update pohon durian bawor yang terserang penyakit parah, yaitu busuk daun. Kita lihat pucuknya kering, padahal batangnya sudah segede gini. Ini juga pucuk-pucuknya kering. Semuanya di areal ini terserang penyakit karena bakteri tanah di sini dengan lahan yang di bawah sangat berbeda sekali. Cacing dan bakteri-bakteri lainnya, begitu juga ini jamur dari atas dalam tempat penyemprotan pemeliharaannya. Ya, pohonnya seperti ini. Daunnya membusuk. Ini trubusnya kering. Hampir semuanya lahan di areal sini duriannya terserang penyakit. Varietas bawor, pucuknya kering, keluar pucuk muda rontok. Batangnya sudah segede gini, bahkan ada juga yang mati. Nah, seperti ini. Ini kering pucuknya, keluar trubus rontok, keluar trubus rontok. Kalau ini tidak cepat penanganan, ini akan mati nih. Ini super tembaga. Ini tulang. Ini tinggi pohonnya. Apa deh? Apa eh? Tembaga. Kebetulan hari ini kita lagi melakukan sebuah penyemprotan. Sudah lama ini tidak menyemprot karena kesibukan
bisa kita lihat pertembaganya. Pucuknya kering, kemudian baru keluar rubus muda. Mudah-mudahan tidak terganggu lagi pertumbuhannya. Ini boleh ulang enak kompresi Pak deh. Jadi jumpan. Ratang jumpan aku nih. Kita lihat dulu tembaganya itu. Semuanya terserang penyakit busuk daun. Ini mudah-mudahan terubusnya ini tidak bermasalah lagi. Kalau ini sampai rontok ini susah lagi kita akan menemukannya. Durian itu bagus jeleknya itu tergantung faktor lingkungan dan cuaca. Di sini kebetulan arealnya areal perkampungan, jadi kemungkinan besar polusi buangan-buangan plastik sakingnya itu larut dalam tanah ini di bawah air. Ini bawor. Jauh sekali dengan lahan yang satunya pertumbuhannya. Ini musangking dulu subur sekali. Sekarang begini kondisinya bisa kita lihat. Ini jamurnya rasanya jamur pas. Bisa kita lihat pohonnya terkena itu jamur pasnya. Ini pohon kita diharapkan ya hidup ya syukur, tapi ya gimana, kita sudah putus asa ini memeliharanya dari kemarin. Bawor ini juga bawor. Semuanya cukup ya. Tuh, kayak tanah tadi. Tuh, punya aneh juga. Tuh, jamur tuh. Kering. Kalau ini lambat ditangani, ini sudah mati nih, pohon. Jauh sekali perkembangannya dengan durian yang di bawah. Ini musangking keriting juga ini. Padahal sekarang musim hujan. Ya kita lihat sudah surat tani. Ini subur sekali ini. Sekarang keriting. Ini bawor. Semuanya terkena penyakit di lahan ini. Kita sudah hampir putus asa ini tangani ini durian. Karena kerjaan kita tidak di sini saja.
ini montongkannya, bawa buah banyak dia. Ini keriting daunnya. Ini hampir mati dah ini. Lalu uyu nak karni pohonnya ini. Daunnya jadi cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita ketemu pada video kita selanjutnya.